Saya sendiri Aryani. Saya sedang berada di Desa Bungaya. Saya akan menceritakan keadaan sebelum mengungsi dan sudah mengungsi. Pada tanggal 22 September 2017, ada suara kentungan berbunyi jam 11 malam. Pada saat itu, para masyarakat Desa Muntik sangat panik dan akhirnya tergesa-gesa untuk mengungsi di pengungsian terdekat yaitu Desa Cule. Karena sering terjadi gempa dan akhirnya saya menyuruh kakak saya menjemput saya ke kampung agar saya diungsikan di Denpasar. Setelah saya di Denpasar, guru di sini menghimbau agar saya bersekolah di tempat pengungsian terdekat. Akhirnya saya bersekolah di sana di SMK Wira Harapan, SMK Dalung. Semoga doa dari saya, gunungnya cepat normal dan kami bisa pulang kembali di desa kami masing-masing. Sekian dari cerita kami, saya ucapkan terima kasih.